Hoa San Lun Kiam, Pertikaian Tokoh-Tokoh Perselatan Jilid 8 Bagian 21, Toan hong Mencari Guru. Seringkali setiap Kaisar Toan Hong Ya keluar menyamar dari istananya, tidak ada seorang penghuni istana pun yang mengetahuinya. Kaisar yang memiliki kekuasaan yang mutlak atas negerinya, yaitu Tai Ye, tidak betah duduk di singgasananya, ia lebih senang berkeliaran untuk mempelajari ilmu silat dibandingkan harus mengurus negaranya dan memikiri segala macam pikiran berbau politik. Maka dari itu, Toan Hongya sering mewakili tampuk pemerintahannya kepada para menteri-menterinya. Jika memang bukan persoalan yang terlalu penting dan hanya pekerjaan rutin saja sehari-hari, maka para menterinya itulah yang harus mengurusnya. Sebagai seorang Kaisar Toan Hongya. Memang dihormati dan disegani rakyatnya Dia lebih senang melepaskan kedudukannya sebagai raja dan hidup sebagai manusia biasa Namun sebagai putra mahkota, jelas ia tidak bisa menampik kewajibannya untuk memegang tampuk pemerintahan yang diwarisi oleh nenek moyangnya Thailand merupakan negeri yang tidak begitu besar, yang terletak di selatan, dan juga memiliki penduduk yang tidak begitu banyak jumlahnya tetapi karena Thailand merupakan negeri yang netral dan tidak pernah mencampuri urusan negara lain, maka negara itu bisa berkembang makmur. Sebagai seorang kaisar dalam usia yang masih demikian muda, Tuan Hong Ya merasa dirinya seperti terkekang, kebebasan bergeraknya seperti juga dibatasi, selalu harus membawa pengawal istana. Itulah yang membuat Tuan Hong ya jadi kurang kerasan untuk memimpin negaranya, karena yang dibutuhkannya adalah kebebasan. Sejak kecil Toan Hongnya, yang nama kecilnya Toan Cheng ini, sudah senang mempelajari ilmu silat. Waktu masih kecil ia sering meminta kepada busu negara untuk mengajarinya ilmu silat. Tentu saja semua itu dipelajarinya dengan secara diam-diam, karena kalau sampai ayahandanya mengetahui hal itu, ia akan ditegurnya. Di samping itu, ilmu ketatanegaraan juga dipelajarinya, tetapi tidak bersemangat seperti mempelajari ilmu silat. Ketika To Cheng berusia 12 tahun, justru para busu, ahli silat, di istana sudah tidak ada yang bisa menandingi kepandaiannya. Hal ini membuktikan bahwa To Cheng memang memiliki bakat yang baik sekali untuk mempelajari ilmu silat. Maka dari itu, karena ingin memiliki kepandaian yang jauh lebih tinggi, Toan Cheng telah mengundang beberapa orang guru silat yang memiliki kepandaian tinggi. Segala macam kepandaian silat telah dipelajarinya, dan semua itu telah membuat tubuh dan kesehatan dari putra mahkota Toan Cheng sangat baik sekali. Sampai akhirnya Toan Cheng naik takhta dan ia dinobatkan menjadi kaisar. Dengan duduknya ia sebagai raja, Waktu-waktunya jadi tersita habis oleh kesibukannya mengurus negara. Hal ini membuat To Cheng jadi kurang gembira karena kegemarannya untuk merempe ajari ilmu silat tidak bisa dilakukannya. Setiap hari ia harus memimpin sidang-sidang menterinya untuk mengatur negaranya dan semua itu baru selesai setiap kali hari menjelang malam. Maka karena keadaan tubuhnya telah letih sekali. Tidak mungkin Tuan Hongya melatih ilmu silatnya lagi. Akhirnya Tuan Hongya mengambil langkah yang sekiranya bisa meringankan bebannya. Pekerjaan sehari-hari sebagai seorang raja diserahkan kepada Perdana Menterinya, ia sendiri sebagai seorang kaisar baru akan muncul di tempat persidangan jika negara tengah menghadapi urusan besar dan penting. Dengan cara demikian, waktu-waktu Tuan Hongya tidak tersita habis. Malah, ia masih memiliki kesempatan untuk pergi berkeluyuran di luar istana, untuk menyaksikan dari dekat kehidupan dan keadaan rakyatnya. Dengan demikian, jika memang ia memiliki suatu kesulitan, bisa saja ia segera mengambil tindakan, terutama untuk membantu rakyatnya yang tengah menghadapi urusan penasaran. Biasanya Tuan Hong Ya bisa menyelesaikan persoalan itu hanya dengan menulis sepucuk surat yang diberikan langsung kepada yang bersangkutan dan tentu saja surat atau lebih mirip firman dari Kaisar tidak bisa dibantah oleh para pembesar di bawah kekuasaannya. Di waktu itu Tuan Hong Ya merupakan seorang Kaisar yang terkenal sekali dengan sikapnya yang tegas dan selalu memerintah dengan penuh kewibawaan. Dan hari berjalan terus, sekarang Tuan Hong Ya telah berusia 20 tahun, tampak tubuhnya tegap dan gagah. Tetapi karena dua tahun ini memiliki waktu dan kesempatan yang cukup luas melatih diri dan memperdalam ilmu silatnya tubuh Tuan Hong Ya semakin sehat di samping kepandainya yang semakin tinggi. Kalau memang baru orang-orang rimba persilatan yang memiliki kepandaian tanggung-tanggung, tentu tidak mungkin bisa menandingi kepandaian kaisar ini. Maka dari itu sering tersirat di dalam hati Toan Hongya untuk berguru lagi kepada ahli-ahli silat yang terkenal atau kepada tokoh-tokoh sakti di rimba persilatan. Sejauh itu Toan Hong ya masih belum berhasil menjumpai orang yang dipenujuinya. Hanya sering juga Toan Hong mendengar bahwa di daratan Tionggoan, yaitu di daratan yang berada di luar kekuasaannya, banyak sekali terdapat ahli-ahli kelas satu yang memiliki kepandaian sangat tinggi. Maka seru Toan Hong Ya memberitahukan kepada para menteri-menteri dan penasehatnya, bahwa ia ingin sekali pergi berkelana ke daratan Tionggoan untuk beberapa saat lamanya guna mencari seorang guru silat yang benar-benar memiliki kepandaian yang tinggi. Namun para penasehat dan menteri-menterinya menyatakan keberatannya sebab jika negara ditinggal pergi oleh kaisarnya, tentu head itu akan menggelisahkan rakyatnya, di mana jika negara tengah menghadapi urusan penting tentu tidak bisa segera mengambil tindakan tegas, karena kaisar mereka tengah berada di luar kerajaan. Alasan seperti itulah yang menyebabkan Toan Hongnya tidak bisa meninggalkan kerajaannya. Tetapi Toan Ya juga tidak kurang akalnya Ia telah membentuk barisan Ye, pengawal istana, yang memiliki tugas untuk berkeliaran di luar istananya Guna melakukan penyelidikan kalau-kalau di kerajaan mereka telah datang seorang rimba persilatan yang memiliki kepandaian tinggi Siawe yang memiliki tugas istimewa itu dibentuk terdiri dari 15 orang Siawe yang memiliki kepandaian lumayan tingginya Begitulah, setiap hari ke-15 orang Sioya itu hanya bertugas untuk berkeliaran di kota raja, guna melihat-lihat kalau-kalau ada orang asing yang berkepandaian tinggi. Memang telah cukup sering Toan Hong Ya menerima laporan perihal adanya orang asing yang memiliki kepandaian tinggi singgah di ibu kota mereka, dan selalu Toan Hongya keluar dari istananya untuk mencari orang asing tersebut guna dilihat sampai berapa tinggi kepandaian yang mereka miliki. Karena jika Toan Hongya yakin orang itu memiliki kepandaian yang tinggi sekali melebihi dia, maka akan diangkatnya orang itu menjadi gurunya. Begitu juga pada hari itu. Toan Hong Ya menerima laporan bahwa di ibu kota telah kedatangan seorang Tosu, yang tampaknya memiliki kepandaian tinggi sekali. Karena dua orang Siwe yang memiliki tugas istimewa untuk mengawasi keadaan di dalam ibu kota tersebut melaporkan bahwa Tosu itu telah bentrok dengan beberapa orang lintah darat di kota ini, dengan mudah Tosu itu menghajar buaya-buaya darat itu kucar kacir. Tosu itu berusia hampir 60 tahun, mengenakan pakaian kependektaannya yang berwarna abu-abu dan membawa hudetim, kebutan, yang bergagang emas. Itulah sebabnya Toan ya telah keluar dari istananya untuk menuari Tosu itu. Tetapi justru Tosu tersebut yang semula dilaporkan oleh Siuya itu tengah makan minum di kedai teh tersebut, telah pergi tidak meninggalkan jejak. Maka Toan Hongya menyelidiki terus. Kedai-kedai teh yang terdapat di kota tersebut telah didatangi, begitu juga beberapa kedai teh di luar kota, termasuk kota-kota lainnya, telah didatanginya untuk mengejar jejak Tosu itu, namun sejauh itu Toan Hong Ya tetap tidak berhasil mencari jejak imam tersebut. Hal ini membuat Toan Hong Ya jadi penasaran ia tidak berniat kembali ke istananya dulu sebelum berhasil mencari Tosu tersebut, telah mendatangi beberapa buah kota yang berdekatan. Namun Tosu itu tetap saja tidak berhasil dicarinya, hal mana membuat Tong Anhong ya tambah penasaran. Dia terus juga mencarinya sampai akhirnya ia menyaksikan peristiwa yang dialami oleh keluarga Liang itu, di mana Liang Lekahu telah ditangkap oleh orang-orangnya Tung Cong Tok. Berkat suratnya juga, maka Tung Chong Tok membebaskan Liang Lekah Setelah memberikan pertolongan kepada Nyonya Liang itu, Tuan Hong Ya melanjutkan perjalanannya untuk menyelidiki jejak dari tosu itu Setelah menjelang sore ia masih belum berhasil mencari jejak tosu yang diduga memiliki kepandaian tinggi itu, maka Tuan Hong Ya telah bermalam di sebuah rumah penginapan Selama itu tiada seorang pun rakyatnya mengetahui bahwa raja mereka tengah berkeliaran seorang diri, karena Tuan Hong Ya berpakaian biasa saja. Sedangkan Tuan Hong Ya sendiri telah beristirahat dan menangsel perutnya agar tidak lapar, ia telah keluar dari rumah penginapan itu untuk mulai mencari jejak si Tosu lagi. Sampai jauh malam Tuan Hong Ya berkeliaran di kota tersebut, tetapi justru Tosu yang dicarinya itu masih juga belum berhasil ditemuinya. Maka dari itu Toan Hong Ya memutuskan ia akan mencarinya terus sampai Tosu itu berhasil dijumpainya. Dan ia berpikir untuk berdiam tiga hari di kota ini, dan jika ia gagal dengan usahanya ini baru ia akan kembali lagi ke istananya dan nanti memerintahkan para siwe yang memiliki tugas istimewa itu guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dua hari lamanya Toan Hongya melakukan pencariannya itu dengan sia-sia, dan selama itu ia tidak berhasil menemui jejak dari Tosu yang dicarinya. Toan Hongya mulai putus asa, ia menduga mungkin Tosu itu telah pergi meninggalkan kerajaannya dan melakukan perjalanan ke daratan Tiongkokan. maka Toan Hongya mengambil keputusan setelah satu hari lagi ia melakukan penyelidikan. Ia akan kembali ke istana saja, sebab tidak mungkin tosu itu masih berada di sekitar tempat tersebut. Tetapi justru pada malam ketiganya, di saat Tōan Hongya tengah rebah di pembaringannya untuk beristirahat, pendengarannya yang tajam telah mendengar suara sesuatu di atas genting. Ia seperti mendengar jatuhnya daun kering, tetapi karena sejak kecil telah gemar mempelajari ilmu silat. Maka To An Hongya mengetahui bahwa suara seperti jatuhnya daun kering itu adalah suara langkah kaki orang yang berjalan malam. To An Hongya dengan gerakan tubuh yang ringan telah melompat turun dari pembaringannya nyala menuju ke dekat jendela kamarnya dan berdiam di situ memperhatikan lebih teliti lagi suara langkah kaki di atas genting jurusan kamarnya. Sedangkan suara langkah kaki itu ringan sekali membuktikan bahwa orang yang tengah melakukan perjalanan di atas genting itu adalah seorang yang memiliki ginkang tinggi. Toan Hong yang menduga-duga entah siapa orang yang tengah melakukan perjalanan di atas genting itu. Dan juga, entah berapa tinggi kepandaian orang tersebut. Namun yang benar-benar menarik hati Toan Hongnya, ia ingin mengetahui apa yang hendak dilakukan orang tersebut. Penjahat atau seorang pendekar? Setelah mendengar suara langkah kaki itu berhenti, dan seperti tengah memperhatikan keadaan di sekitar tempat itu, Tuan Hong Ya diam-diam telah membuka daun jendelanya, ia mendorongnya dengan tiba-tiba dan melompat keluar. Dengan cara demikian dia menghendaki orang yang di atas genting itu tidak bisa melarikan diri. Dan memang apa yang dipikirkan oleh Tuan Hong Ya tepat? Begitu ia keluar dari kamar itu, maka orang yang tengah berada di atas genting tidak bisa menyembunyikan diri atau melarikan diri. Sebab begitu Toan Hongya Ya melompat keluar dari kamarnya, ia telah membarungi dengan menjejakan kakinya, tubuhnya dengan ringan telah melompat ke atas genting mela melihat sesosok tubuh akan berlari ke arah yang berlawanan, namun Toan Hongya Ya telah mengejarnya sambil berteriak nyaring. Titik dua tahan jangan lari kau titik sosok tubuh itu rupanya menyadari bahwa dirinya tidak mungkin bisa meloloskan diri dari Toan Hongnya maka dia menahan langkah kakinya dan memandangi Toan Hongya yang tengah mendatangi bagian 22 Siang yang Jin. cepat sekali Toan Hong tiba di depan orang buruannya, Segera ia melihat orang tersebut berpakaian seperti seorang tosu, yang usianya mungkin telah mencapai 60 tahun. Wajahnya angker dan gagah, di tangannya memegang Hudi tim, yang gagangnya berkilauan tertimpa sinar rembulan, rupanya gagang hudik tim itu terbuat dari emas. Toan Hongya jadi terkejut. Tosu inilah yang tengah dicarinya. Cepat-cepat Toan Hongya ya menjura memberi hormat, sambil katanya, Maafkan Chin Jin, siapakah Chin Jin sebenarnya titik. Sedangkan Tosu itu ketika melihat Toan An Hongya telah tersenyum ramah. Aku mengetahui bahwa Engka selama beberapa hari mencari-cari diriku, siapakah Engka sebenarnya wahai anak muda balik tanya Tosu itu. Melihat wajah yang angker dan gagah seperti itu, Tuan Hong ya tahu bahwa Tosu itu adalah seorang ahli silat yang tinggi ilmunya, nyala, tidak berani bersikap lancang dan sembarangan. Dengan sikap yang sopan dan ramah, dia telah menyahuti. Sebenarnya, Boampu Ampus, Tuan, dan bernama Cheng, ia menjelaskan, dan bolehkah Bo Ampu mengetahui siapakah gelaran Totiang yang mulia. Jin itu berdiam diri sejenak, ia telah mengawasi Tuan Cheng beberapa saat lamanya. Sampai akhirnya ia bilang juga, anak muda, engkau memiliki tubuh yang gagah dan tampaknya engkau juga seorang pemuda yang cerdas. Toan Cheng cepat-cepat menjura merendahkan diri, ia mengatakan bahwa pendeta itu terlalu memujinya. Tetapi tosu itu telah berkata lagi, aku bukan memujimu, selama beberapa hari secara diam-diam justru aku telah menguntit dirimu, sehingga aku mengetahui bahwa engkau tengah mencari jejakku. Selama itu, aku telah melihat engkau seorang pemuda yang memiliki bakat sangat baik, sekali mempelajari ilmu silat, asalkan engkau memiliki petunjuk yang benar dan baik. Tuan Cheng sendiri jadi malu mendengar perkataan Tosu itu karena selama beberapa hari ia mencari jejak Tosu tersebut, tetapi siapa tahu justru Tosu itu selama itu pun telah menguntitnya tanpa dia sendiri mengetahuinya. Hal ini membuktikan bahwa kepandaian Tosu tersebut memang tinggi, maka Toan Hong ya jadi semakin menghormatinya. Sedangkan Tosu itu telah bertanya lagi dengan suara yang sabar, "Sesungguhnya, apa maksudmu hendak mencari kutoan Hong ya segera memberi hormat sambil katanya, 'Sesungguhnya boamku hendak berguru kepada orang yang memiliki kepandaian tinggi,' maka ketika mendengar bahwa Toti yang memiliki kepandaian yang tinggi..." Boampong bermaksud akan berguru pada Toti yang muka Tojin itu jadi berubah Bagaimana engkau mengetahui bahwa aku memiliki kepandaian silap tanyanya sambil memandang dengan mat menyelidiki Toan Hong yang menyahuti, beberapa hari yang lalu bukankah Toti yang telah menghajar kucar kacir para buaya darat di kota tersebut di mana Toti yang telah memperlihatkan kepandaian yang sangat mengagumkan sekali, yang tidak mungkin dimiliki oleh sembarangan orang tojing itu tersenyum lagi, ia pun telah berkata, Hem, persoalan berkelahi tidak bisa diambil sebagai patokan untuk menilai ilmu silat seseorang, bukankah buaya darat itu hanya mengandalkan tenaga mereka yang kuat dan tidak memiliki kepandaian apa-apa? Maka dengan mudah dan kebetulan sekali aku bisa merubuhkan mereka. Tetapi jika seandainya mereka memiliki kepandaian, tentu aku tidak akan berdaya menghadapi mereka mendengar sampai di situ. To An Hong ya tahu bahwa Tosu ini ingin mengelakkan diri. Cepat-cepat To An Hong ya telah berkata, begini To Tiang, sebetulnya aku ingin sekali mencari seorang guru yang bisa mendidiku ilmu silat yang tinggi. Sejak kecil aku telah tertarik untuk mempelajari ilmu silat, Aku gemar sekali mempelajari ilmu silat, sayangnya sejauh ini aku belum pernah memperoleh seorang guru yang baik, maka aku memiliki kepandaian yang tidak berarti apa-apa. Jika memang Toti yang tidak keberatan, aku ingin mengundang Toti yang untuk menjadi guruku. Mendengar perkataan Tuan Hongya, Ya, Posu itu telah tertawa bergelak-gelak. Ha, 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 engkau ini lucu katanya. Kita baru saja bertemu, Bagaimana engkau begitu yakin bahwa aku memiliki kepandaian yang tinggi dan ingin mengangkat aku menjadi gurumu tetapi Toan Hong Ya telah yakin dengan pendiriannya, maka ia berkata iagi, walaupun Tot Yang mengatakan apa saja, tetap aku bertekad untuk berguru pada To Yang, aku yakin bahwa Tot Yang memiliki kepandaian yang tinggi titik. Hem, tertawa pendeta itu sambil mengawasi tajam pada Toan Cheng. Rupanya engkau benar-benar gemar sekali mempelajari ilmu silat. Tetapi mengapa engkau tidak berusaha untuk merantau saja ke daratan Tionggoan? Bukankah di sana banyak sekali ahli-ahli silat yang memiliki kepandaian tinggi, yang bisa kau angkat menjadi gurumu mendengar perkataan Tojin itu? Muka Toan Hongnya jadi berubah muram. Aku memiliki sedikit kesulitan, Totiang, katanya kemudian. Kesulitan apa sulit untuk aku jelaskan titik Jika engkau tidak terbuka dalam persoalanmu bagaimana mungkin ada orang yang bersedia menjadi gurumu tanya pendeta itu Kesulitanku itu benar-benar sulit dijelaskan Totiang Tetapi yang pasti aku ingin sekali mempelajari ilmu silat sebaik mungkin maka jika memang Toti yang tidak mencertawakan aku, ingin sekali aku mengundang Toti yang menjadi guruku Tojin itu berdiam diri sejenak, kemudian dia baru berkata setelah lewat beberapa saat lamanya, Baiklah, siapa namamu titik? Seperti tadi telah ku katakan, aku si Toan dan bernama Cheng. Apakah itu bukan nama samaran tanya Tojin itu lagi? Nama samaran tanya Toan Hongnya agak heran dan tidak mengerti. Tojin itu telah mengangguk. Ya, setauku, bahwa marga Sitoan itu adalah marga keturunan Raja-Raja Tai Liye, apakah engkau benar-benar Sitoan dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan keluarga Raja Tai mendengar pertanyaan Tojin itu, Toan Hong jadi terkejut juga. Rupanya Tojin ini memang memiliki pengetahuan yang luas, maka sampai ke soal si dia mengetahui dengan jelas. Tetapi waktu itu, Tuan Hong ya tidak bisa berdiam diri terlalu lama. Ia telah mengangguk. Benar, justru memang aku berasal dari kalangan istana. Tailie mendengar perkataan Toan Hong ya yang terakhir, "Muka Tosu itu jadi berubah. Engkau masih ada hubungan dengan orang istana negeri?" Tailie ini tanyanya. Toan Hong ya mengangguk. Benar, sahutnya. Apakah ada sesuatu yang tidak beres Toti yang titik dua muka pendeta itu semakin tidak enak dipandang, tampaknya ia tengah memikirkan sesuatu, sampai akhirnya ia baru menyahutinya, tahukah engkau, kedatanganku dari Tionggoan yang jaraknya begitu jauh, merupakan tujuan yang utama untuk mencari beberapa orang Sitoan. Titik. Siapa Toti yang tanya Tuan Hong ya terkejut? Hem. Justru aku tidak bisa menyebutkannya sebab aku pun memiliki kesulitan untuk menjelaskannya menyahuti pendeta itu. Sedangkan Toan Hong ya telah berkata dengan suara yang pasti, "Jika memang Toti yang memiliki kesulitan, mungkin aku bisa membantu pertanyaan itu merupakan tawaran jasa baik untuk Si Tosu." Tetapi Tosu itu telah menggelengkan kepalanya. "Engkau tidak mungkin bisa ini menolongku." menyangkut urusan penasaran. Muka Tol Hong ya jadi berubah. "Urusan penasaran?" tanyanya. Tosu itu mengangguk. "Benar," sahutnya. "Urusan ini adalah urusan penasaran, maka tanpa memperdulikan perjalanan yang jauh dari daratan Tionggoan, aku telah datang kemari waktu berkata begitu." Nada suara si Tosu terdengar tidak begitu menyenangkan. Tampaknya ia mulai tidak menyukai Toan Hongya setelah mengetahui bahwa Toan Hongya adalah orang Sitoan dari pihak kerajaan Taiye ini. Toan Hongya sendiri jadi diliputi tanda tanya. Dilihat dari sikapnya seperti juga Tosu itu tengah mengerjakan sesuatu. Tetapi yang pasti tentu saja bukan urusan yang menggembirakan. Sedangkan Tosu itu setelah berpikir sejenak, ia berkata lagi, "Apa kedudukanmu di dalam istana Taiye titik?" Toan Hong ya ragu-ragu sejenak, kemudian ia baru menyauti pertanyaan Tosu itu, sesungguhnya, aku Toan Hong ya, kaisar di kerajaan ini titik. Apa tanya Tosu itu terkejut, ia sampai mementang kedua matanya lebar-lebar. Engkau yang dipermuliakan di kerajaan ini Toan Hong ya mengangguk. Benar tetapi Tosu itu seperti kurang mempercayainya. Usiamu masih demikian muda katanya. Ya, aku baru beberapa tahun naik takhta sahut Toan Hong Maka jika Toti yang tidak keberatan, justru aku hendak mengundang Toti yang untuk singgah di istana titik. Pendeta itu jadi tidak bisa berkata-kata lagi, ia tampaknya ragu-ragu. Tetapi kemudian ia telah merangkapkan tangannya memberi hormat. Tidak ku sangka bahwa Pintun memiliki rejeki yang besar, sehingga bisa bertemu muka dengan junjungan di negeri Thailand ini. Titik. Sebetulnya Toti yang memiliki kesulitan apakah? Tampaknya Toti yang kurang begitu tenang. Dan juga orang si Toan mana yang telah mempersulit Toti yang tanya Toan Hong ya pula. Mungkin aku bisa membantu Toti yang menyelesaikan urusan ini titik. Tosu itu menghela nafas, sambil katanya, sesungguhnya urusan ini merupakan urusan yang telah lebih 20 tahun yang lalu, mungkin waktu itu engkau belum dilahirkan. Jadi waktu itu ayahku yang berkuasa, karena selama 42 tahun ayah duduk di singgah sana kata Tuan Cheng. Tosu itu mengangguk. Ya, memang waktu itu ayahmu, Tuan Bun Liang, bukankah begitu namanya tanya Tosu itu? Tuan Cheng mengangguk. Benar memang itulah nama ayahku menyahuti Tuan Hongjia. Dan justru baru beberapa tahun ini aku menduduki singgah sana setelah ayah wafat usiamu masih terlalu muda, kata Tosu itu. Tetapi justru sekarang engkau telah menjadi orang yang paling mulia di negeri ini. Titik. Tuan Cheng segera mengeluarkan kata-kata merendah, dan dia telah bilang lagi, jika memang Toti yang memiliki kesulitan dengan orang-orang kami, katakan saja, siapa orang-orang itu, Mungkin aku bisa menolongnya titik. Tosu itu kembali menghela nafas. Sampai akhirnya dia berkata juga, Aku datang ke daratan Tailia ini karena ingin mencari jejak istriku, Al akhirnya ia memberitahukan juga. Mencari istri Toti yang tanya Toan Hongnya agak heran. Pendeta itu rupanya mengetahui perasaan heran To Cheng, Ia telah mengangguk. Ya, justru dua tahun yang lalu aku belum mensucikan diri, Aku belum jadi seorang tojin mengangguk pendeta itu. Hem, siapakah nama istri Toti yang tanya Toan Hong ya lagi? Si pendeta tampak ragu-ragu, tetapi kemudian dia telah menyahutinya, dia si bian dan bernama Hu Huang Li. 20 tahun yang lalu telah dilarikan ke Tai Oh dan orang-orang yang melarikan istriku itu dua orang si Toan, masing-masing bernama Toan Liang dan Toan Bun. Mereka merupakan dua orang terdekat dari Kaisar Tailyai saat itu. haha, mereka berdua itu adalah pamanku kata Tuan Hongchia. Justru itu, engkau tidak mungkin bisa membantuku, malah engkau akan ikut memusuhiku. Tetapi biarlah, terlanjur aku telah menceritakannya, aku akan mengatakannya semua kata Tosu itu. Sedangkan Tuan Cheng jadi sangat tertarik, dia telah menawarkan... Bagaimana jika kita bercakap-cakap di dalam kamarku saja, Totiang? Bukankah lebih tenang dan tidak perlu diterpa oleh angin malam titik? Pendeta itu rupanya menyetujuinya. Iya, hanya mengangguk. Keduanya melompat turun dan masuk ke dalam kamar To An Cheng lewat jendela kamar. Sedangkan To An Cheng telah menyediakan secawan teh kepada pendeta itu. Pendeta tersebut mengawasi To An Cheng beberapa saat lamanya, Akhirnya, ia bilang juga, "Jika dilihat dari gerak-gerikmu, engkau tentunya seorang kaisar yang baik budi. Sekarang pun, yang mengherankan, justru engkau berpakaian seperti rakyat biasa tanpa pengawal dan hanya berseorang diri saja. Yang mengherankan, aku sebagai seorang kaisar, engkau bisa berkeliaran mencari jejakku," Tuan Cheng tertawa. Sesungguhnya memang telah sering aku keluar dari istana dengan penyamaran seperti ini, hanya untuk mengetahui lebih dekat dan lebih jelas kehidupan rakyatku titik. Engkau seorang raja yang baik tidak bisa aku mempercayai sepenuhnya begitu saja laporan-laporan yang masuk, karena umumnya manusia ingin menang sendiri, begitu pula dengan orang-orangku, terlebih lagi mereka memiliki kekuasaan dengan sendirinya, mereka akan membela kebenaran mereka sendiri. Jika hal itu berhubungan langsung dengan persoalan pribadi mereka, sedangkan urusan yang muncul antara rakyat negeri dengan para pembesar negeri, di mana mereka saling bentroh, bukanlah sedikit. Dengan Carol menyamar seperti ini, aku jadi bisa melihat lebih jelas apa yang terjadi setelah berkata begitu. Tuan Cheng juga menjelaskan bahwa ia telah cukup lama memerintahkan orang-orangnya untuk mencari orang pandai, karena Tuan Hong Ya mengakui dirinya tertarik sekali untuk mempelajari ilmu silat yang tinggi. Selain memang menggemarinya, juga ia sangat senang untuk melatih ilmu silat. Jika dilihat dari gerak gerikmu dan juga sinar matamu, sekarang ini engkau telah memiliki kepandaian yang tidak rendah kata Tojin itu. An Hong ya segera mengakuinya bahwa ia memang telah cukup banyak mempelajari ilmu silat, tetapi sejauh itu belum berhasil memperoleh guru yang baik, yang bisa mewarisi kepandaiannya ilmu yang tinggi. Sabarlah kelak juga engkau akan memperoleh guru yang baik. Terutama adalah keuletanmu untuk berlatih kata pendeta tersebut. Dan Bolehkah aku mengetahui gelaran totiang yang mulia tanya Toan Hong ya lagi. Karena berhadapan dengan Kaisar, junjungan dari negeri Tai maka pendeta itu tidak berani bersikap sembarangan. Pincel bergelar Lam yang Chin Jin dia menjelaskan. Dan persoalan istri Toti yang itu bagaimana urusannya tanya Toan Hong ya lagi, tampaknya Kaisar dari negeri Tai tertarik sekali ingin mengetahui kesulitan pendeta itu. Lam yang Chin Jin telah menghela nafas dan berkata dengan suara yang perlahan dan muka yang muram, Sesungguhnya 20 tahun yang lalu Pinto tidak menjadi seorang pendeta, Pinto merupakan seorang rimba persilatan. Tetapi sayang, waktu terjadi peperangan Thailia dengan kerajaan di Tionggoan, dua orang panglimanya telah merampas istri Pinto. Waktu itu kepandaian Pinto belum tinggi, tidak berdaya melindungi istri Pinto, sehingga istri Pinto itu telah dilarikan oleh kedua panglima Thailia itu. Pinto hanya mengetahui nama mereka, maka sekarang di saat Pinto telah melatih diri dengan giat, Pinto bermaksud untuk mencari istri Pinto, bukan untuk berumah tangga, tetapi untuk membalas dendam saja kepada kedua panglima Toan itu, untuk melampiaskan sakit hati Pinto. Sekarang Pinto telah mensucikan diri dan tidak mungkin kembali hidup bersama istri Pinto, hanya jika memang Pinto berhasil, tentu akan dapat mengembalikan istri pintu itu ke daratan Tionggoan, bukan hanya tawanan di Thailia ini, mendengar sampai di situ, Tuan Hong ya ikut berduka. Baiklah Tot Yang, besok kita ke istana dan kita tanyakan persoalan itu kepada kedua pamanku, semoga saja mereka bisa diberi pengertian dan istri Tot Yang bisa dikembalikan. Ini pun belum lagi diketahui, entah masih hidup atau telah meninggal, istri Toti yang itu, tetapi Toti yang percayalah, aku akan bertindak dengan seadil-adilnya. Aku tidak akan memberatkan Toti yang, Tosu itu mengucapkan terima kasihnya. Ia mau mempercayai perkataan Toan Hong Jia, bahkan ia telah berkata, "Jika memang Toan Hong Jaya bersedia untuk menegakkan keadilan." Tentu, penasaranku itu akan lenyap. Nah, Totiang, sekarang aku ingin menanyakan sesuatu kepada Totiang. Entah Totiang mau atau tidak, menerima tawaran yang merupakan undanganku untuk Totiang tinggal di istanaku, menjadi guru pribadi dalam urusan ilmu silat. Tanya Toan Hong Tia, "Lam siang Jin berdiam diri sejenak, tampaknya dia ragu-ragu, tetapi akhirnya ia menyahuti juga. Jika dilihat dari keadaan Toan Hong Tia." Memang Hong Teh memiliki bakat dan kecerdasan yang baik mempelajari ilmu silat Tetapi sayangnya Pintso justru tidak berbakat untuk menjadi guru Maka jika memang Hong Teh ingin mempelajari ilmu silat yang baik dari guru yang pandai Nanti pintu akan menunjukkan orangnya titik Tetapi Toti yang tentu tidak keberatan untuk berdiam satu atau dua bulan di istanaku Untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepadaku Bukan Tosu itu akhirnya mengangguk. Begitulah, Toan Hongya telah mengajak Tosu itu kembali ke istananya. Keesokan paginya, Toan Hongya segera membuka sidang dan memanggil kedua pamannya, yaitu Toan Liang dan Toan Bun. Kedua orang itu merupakan jenderal angkatan perang dalam kerajaan Thailand dan merupakan dua orang kuat di kerajaan tersebut dan sebagai dua orang yang memiliki kekuasaan besar, apalagi memang merupakan dua orang yang masih memiliki hubungan yang intim dengan Raja Tai Lie tersebut, membuat semua orang menaruh hormat dan segan padanya. Tetapi ketika persidangan itu dibuka dan Toan Hong Ya dengan suara tegas menanyakan perihal urusan yang terjadi pada diri Lam Siang Chin Jin, muka kedua orang itu jadi merah padam. Mereka berusaha menyangkalnya. Toan Hong Ya kemudian perintahkan Lam Siang Chin Jin diundang keluar. Setelah Lam Siang Chin Jin muncul, kedua orang itu, Toan Bun dan Toan Liang, tidak bisa menyangka lagi. Malah mereka mengakui bahwa istri dari Lam Siang Chin Jin telah diambil oleh Toan Liang untuk diperistrinya. Mendengar itu, Lam Siang Chin Jin meminta istri Toan Liang dimajukan juga dalam sidang. Dan ketika nyonya pembesar negeri tersebut tampil di muka sidang, yang sebelumnya adalah istri Lam yang Chin Jin, ia telah mengenali bekas suaminya walaupun kini Lam yang Chin Jin telah berjenggot dan berkumis panjang. Waktu Toan Hongla menanyakan pada nyonya Toan Liang, apakah selama menjadi istri Toan Liang ia merasa bahagia, yaitu tanpa dipaksa dan memperoleh tekanan dari Toan Liang. Nyonya Tuan Liang menyatakan bahwa semuanya telah terjadi dan itu merupakan catatan nasibnya, maka ia menganggap urusan telah habis dan Tuan Liang sebagai suaminya yang cukup dicintainya. Siang yang cincin menghela nafas lapun kini telah menjadi pendeta dan mensucikan diri. Jika Toh sekarang dia datang ke Tai Lye, karena ia menduga bahwa istrinya berada dalam tekanan orang si Tuan itu, maka ia ingin membebaskannya dan kelak mengantarkannya ke daratan Tianggoan. Tetapi kenyataannya sekarang bekas istrinya itu telah menjadi istri Toan Liang. Dengan sendirinya ia berada dalam posisi yang agak sulit. Tidak bisa ia memaksa bekas istrinya itu meninggalkan Toan Liang. Bukankah bekas istrinya itu menyatakan sekarang ia mencintai Toan Liang? Akhirnya Lam yang Chin Jin yang mengalahlah menyatakan. Kalau memang bekas istrinya itu yang kini telah menjadi nyonya Toan Liang, senang pada suaminya itu dan tanpa tekanan, ia tidak akan mengganggu gugat lagi. Persoalan dapat diselesaikan dengan baik. Malam itu Toan Hong Ya telah menyelenggarakan pesta untuk menghormati pendeta ini. Tetapi Lem Siang Chin Jin hanya tinggal beberapa hari di Istana Kerajaan Tai Liye, karena ia akan segera melanjutkan perjalanannya ke daratan Tionggoan ketika Tuan Hong -ya memaksa agar Lems yang cincin menetap beberapa lama lagi, pendeta itu hanya bersedia menghabiskan waktunya di istana selama satu minggu. Dan selama satu minggu itu, cukup banyak yang diturunkan Lems yang cincin Chin kepada Tuan Hong, -ya, baik ilmu tenaga dalam maupun ilmu silat, dan yang terpenting lagi. Justru Toan Hong Ya telah menerima petunjuk bagaimana harus melatih tenaga sinkang, hawa murni yang dimiliki setiap manusia. Dengan latihan tenaga sinkang seperti itu, Toan Hong Ya bisa membangunkan tenaga dan semangatnya, sehingga ia bisa mempertinggi iwekangnya. Selang seminggu, Lam Siang Chin Jin pamitan dan minta diri untuk kembali ke daratan Tionggoan. Dan di waktu itu Toan Hongya menghadiahkan lems siang cincin berbagai benda dan harta Namun semua itu telah ditolak oleh pendeta tersebut menyatakan Hatinya kini tenang dan senang karena mengetahui bahwa bekas istrinya ternyata hidup tidak menderita di sisi Toan Liang Sedangkan Toan Hongya telah perintahkan beberapa orang panglima kerajaan untuk mengantarkan tamunya ini sampai di tapal batas namun Lam Siang Chin Jin menolaknya, karena pendeta itu menyatakan bahwa ia lebih bebas melakukan perjalanan seorang diri. Tuan Hong Ya hanya berpesan, jika memang Lam Siang Chin Jin kebetulan melakukan perjalanan di negeri Thailia agar singgah di istananya, dan permintaan Raja Thailand tersebut disanggupi oleh Lam Siang Chin Jin, ia menyatakan jika memang kebetulan lewat di sekitar daerah Thailia. Ia akan singgah di istana Tuan Hongnya untuk bertukar pikiran. Begitulah, Tuan Hong ya di hari-hari selanjutnya telah melatih diri dengan giat. Bagian 23, MHL UK dalam kolam taman kerajaan. Dengan memperoleh petunjuk dari Lem Siang Chin ia memiliki kepandaian yang lebih tinggi, karena dengan latihan-latihannya itu ia memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Sedangkan di hari-hari berikutnya, negeri Thailand juga banyak didatangi orang-orang rimba persilatan yang memiliki kepandaian tinggi, namun semua itu tidak ada yang cocok di hati Toan Hongya, di mana kepandaian jago-jago yang singgah di negeri Thailand hanya merupakan jago-jago yang memiliki kepandaian tidak lebih tinggi dari Toan Hongya sendiri. Padahal Toan Hongya tidak menyadari bahwa kemajuannya yang pesat adalah berkat petunjuk yang diberikan Lam Siang Chin Jin. Banyak para jago-jago rimba persilatan yang diuji oleh Toan Hong Ya. Setiap kali Toan Hong Ya menerima laporan dari para siwainya yang memiliki tugas istimewa itu, segera ia menyamar dan di malam harinya bertempur dengan pendatang asing itu. Dan umumnya Toan Hong Ya menang. Tidak ada seorang pun dari pecundang-pecundangnya itu yang mengetahui bahwa yang menguji mereka adalah Kaisar Negeri Tailia itu sendiri. Mereka hanya menduga seorang pemuda rimba perselatan biasa saja. Dengan kemenangan-kemenangan yang selalu diperolehnya itu, Tuan Hong ya juga menyadarinya bahwa ia sudah tidak bisa berguru pada jago-jago biasa saja. Setidaknya, ia harus mencari seorang guru yang benar-benar memiliki kepandaian tinggi. Di samping itu, juga ia harus benar-benar melatih diri untuk mencapai tingkat kesempurnaan, baik ilmu singkang maupun ginkang, dan jaga ilmu pukulannya. Semua itu dilatih oleh Toan Hong Ya dengan giat. Tetapi pada malam itu, di waktu kentongan pertama terdengar, Toan Hong tidak bisa tidur dengan nyenyak. Hawa udara sangat panas. Toan Hong Ya telah keluar dari kamarnya. Ia berjalan di tamannya untuk mencari udara segar. Udara benar-benar panas dan angin tidak ada sama sekali. Pohon-pohon beku dan tidak bergerak sama sekali. Walaupun rembulan tampak bersinar suram di atas langit, Toan Hongya telah melangkah perlahan-lahan ke taman bunga istana. Ia berdiri di sisi kolam yang cukup besar itu, mengawasi air yang berkilauan tertimpa cahaya rembulan. Di saat itu, entah mengapa Toan Hongya jadi berhasrat hendak melatih diri. Dia telah bersilat dengan ilmu pukulan yang dimilikinya. Karena sekarang sinkangnya memang telah memperoleh kemajuan, maka angin pukulannya itu menderu-deru keras dan kuat. Sedang Tuan Hong Ya melatih diri, tiba-tiba dia mendengar suara sesuatu. Waktu Tuan Hong Ya menoleh, ia jadi terkejut, karena dari dalam air kolam itu telah melompat keluar suatu makhluk yang berukuran panjang. Makhluk itu menyerupai seekor ular yang besar dan panjang. Namun makhluk itu kemudian telah lenyap menyelam ke dalam air kolam lagi. Toan Hongya jadi menghentikan latihannya, ia berdiri tertegun mengawasi kolam tersebut. Tetapi makhluk yang tadi melompat ke permukaan air kolam tidak muncul lagi. Toan Hongya jadi heran dan ingin sekali mengetahui sesungguhnya makhluk apa yang terdapat di dalam kolam itu. Maka keesokan paginya ia telah memanggil beberapa orang pengurus taman dan menanyakan perihal makhluk yang menyerupai ular yang besar dan panjang itu. Namun tidak ada seorang pun di antara pengurus taman itu yang mengetahui bahwa di dalam koyam itu terdapat makhluk yang disebutkan oleh Toan Hong Jaya. Tuan Hongya telah menegaskan bahwa ia melihat tegas makhluk itu, dan menyatakan juga makhluk itu memang melompat muncul dari dalam kolam. Maka dua orang pembantu pengurus taman, yang biasanya mengurus kejernihan air kolam itu, telah memperoleh tugas untuk membersihkan kolam itu dan mencari makhluk tersebut. Pagi itu juga, kedua orang pengurus taman itu telah mengeringkan kolam tersebut, yang airnya dikuras dan dikeringkan. Tetapi makhluk yang dicari itu tidak berhasil mereka jumpai. Bahkan waktu kolam itu telah dikeringkan, toh tetap saja makhluk yang mereka cari itu tidak berhasil ditemukan. Mereka hanya menemukan sebuah lubang yang cukup besar di sebelah kanan dari dasar kolam itu. Maka besar dugaan mereka makhluk tersebut bersembunyi di lubang itu. Maka kedua orang pengurus kolam itu telah menutup lubang itu dan merapikannya, agar makhluk yang dikatakan Toan Hong tidak bisa muncul kembali. Peristiwa makhluk yang menyerupai seekor ular itu akhirnya telah dilupakan, dua bulan telah lewat dan tidak pernah seorang pun yang melihat lagi makhluk tersebut. Tetapi sore itu Toan Hong Ya merasakan tubuhnya panas sekali, ia bermaksud mandi di kolam itu. Maka pergilah Toan Hongnya dengan diiringi oleh tiga orang pelayan yang melayaninya, ke kolam tersebut. Dan dengan riang Toan Hongnya berenang ke sana kemari di dalam kolam itu. Waktu Toan Hongnya tengah berenang dengan hati bersuka cita dan riang gembira, saat itu kaisar ini merasakan jari kaki kanannya sakit sekali, seperti digigit sesuatu. Segera Toan Hongnya menyelam ke dalam air kolam itu, dan hatinya jadi terkejut. Justru waktu itu ia melihat seekor makhluk yang panjang dan besar yang menyerupai seekor ular. Toan Hong ya tidak menjadi gugup. Ia berusaha untuk berenang naik ke permukaan air kolam dengan cepat. Tetapi raja ini terlambat, sebab makhluk itu telah melibat tubuh Toan Hong ya dengan kuat sekali. Karena tidak ada jalan lain, Tuh, anhong ya berusaha memberikan perlawanan terhadap libatan makhluk yang menyerupai seekor ular itu, dan mereka jadi bergumul di dalam air. Ketiga orang pelayan kaisar jadi terkejut; mereka melihat kaisar mereka seperti tengah bergumul dengan sesuatu makhluk. Segera, salah seorang di antara mereka memberitahukan pengawal kaisar, tetapi karena kaisar tengah dilibat oleh makhluk itu. Dengan sendirinya sulit sekali memberikan pertolongan kepada kaisar. Toan Hong ya sendiri yang pinggangnya dilibat makhluk yang menyerupai ular itu merasakan kesakitan yang sangat, bahkan raja ini juga menyadarinya jika sampai ia ya lebih lama lagi dilibat demikian, tentu akhirnya tulang-tulang pinggangnya akan hancur berpatahan dan ia pun akan terbinasa. Karena itu An Hong Ya telah berusaha mempergunakan seluruh tenaga yang ada padanya untuk membuka libatan itu. Namun Toan Hong Ya tidak berhasil. Napasnya juga telah menyesak, karena makhluk itu masih terus melibatnya. Toan Hong Ya jadi mengeluh juga. Namun dalam keadaan terdesak seperti itu, di mana jiwanya terancam, di saat itulah Toan Hong Ya teringat akan sesuatu, maka segera ia mendekati mulutnya ke leher binatang itu, Malah membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit leher binatang tersebut. Binatang yang menyerupai ular itu seperti kaget dan kesakitan, telah meronta dan memperkeras lilitan di pinggangnya, Toan Hongya. Walaupun menderita kesakitan yang luar biasa, Toan Hongya tetap bertahan. Ia terus menggigit keras leher binatang itu, dan mulutnya dirasakan dapat mencicipi sesuatu yang asin dan amis karena telah nekat. Tu An Hongya menghisap darah binatang tersebut karena dipikir juga oleh Tu An Hongya jika darah binatang yang menyerupai ular itu dapat dihisapnya habis pasti binatang itu akan lemas dan akhirnya kehabisan tenaga serta mati. Entah berapa banyak darah yang telah dihisap oleh Toan An Hongya, Tu An Hongya sendiri tidak mengetahuinya. Sampai akhirnya Tu An Hongya merasakan pandangan matanya gelap dan tenaganya seperti lenyap. Habislah aku kali ini, tentu aku akan terbinasa oleh binatang celaka ini pikir Kaisar tersebut, dan ia tidak bisa berpikir lebih jauh, sebab Tok An Hong Ya telah tidak sadarkan diri, pingsan. Waktu Toan Ya membuka matanya, ia memperoleh kenyataan dirinya berada di atas pembaringan yang empuk, pembaringannya. Tuan Hongya melompat duduk di pembaringannya tersebut sambil mengawasi keadaan di sekitar kamar itu, dia mengeluh sakit pada pinggangnya dan cepat dua merebahkan dirinya kembali. Seorang pelayan yang menunggui di luar pintu ruangan kamar kaisar tersebut, mendengar keluhan perlahan dari rajanya, segera ia melangkah masuk sambil memperlihatkan wajah yang berseri dua. Hongya telah bangun tanyanya dengan sikap yang hormat. Toan Cheng mengeluh perlahan, kemudian tanyanya, apa yang telah terjadi pelayan itu menceritakan, waktu Toan Hong Ya tengah bergumul dengan ular itu, justru beberapa orang pengawal keselamatan raja itu telah terjun masuk ke dalam kolam untuk memberikan pertolongan. Namun di saat itu justru Toan Hong Ya telah tidak sadarkan diri. Maka cepat dua para pengawal itu membawa Toan Hong Ya ke atas, Sedangkan binatang yang besar dan panjang menyerupai seekor ular atau seekor ular naga itu, mengambang, binasa juga, karena akibat gigitan Toan Cheng, binatang itu telah mengeluarkan darah yang sangat banyak sekali. Para pengawal itu juga telah membawa bangkai binatang tersebut ke atas, untuk nanti diperlihatkan kepada kaisar mereka. Namun untuk segera menyadari raja mereka, yang tentunya menderita perasaan terkejut dan juga letih, dua orang tabib istana yang pandai telah dipanggil. Setelah diperiksa, tabib itu menyatakan bahwa Tuan Hongya tidak berada dalam bahaya, hanya pingsan karena letih saja. Itulah sebabnya semua orang dua istana bisa bernapas lega dan Tuan Hongya telah direbahkan di pembaringan dalam kamarnya. Mendengar cerita pelayan itu, Tuan Hongya telah bertanya Mana binatang ajaib itu? sambil bertanya begitu Toan Hongya berusaha untuk bangun, namun ia jadi mengeluh perlahan lagi karena kesakitan. Pinggangnya dirasakan ingin patah. Itulah akibat libatan yang kuat dari binatang ajaib yang menyerupai seekor ular atau ular naga itu. Pelayan itu cepat dua meminta Toan Hongya agar merebahkan diri saja dulu. Sampai kesehatannya nanti pulih baru melihat binatang yang hampir mencelakainya dan nyaris membinasakan raja itu Setelah Tuan Cheng rebah pula, pelayan itu segera memanggil tabib istana yang datang memeriksa raja mereka Setelah melakukan pemeriksaan, tabib itu menyatakan bahwa Tuan Hongnya tidak terancam bahaya apa-apa Begitu juga dengan pinggangnya tidak ada satupun tulangnya yang patah jika raja itu merasa sakit dua pada pit gangnya, itu hanya bekas libatan yang kuat dari binatang yang menyerupai ular tersebut. Tabib itu juga telah memberikan Toan Hong Ya obat godok, yang diminuminya sendiri membantu raja itu duduk sesaat lamanya. Toan Hong Ya empat hari rebah di atas pembaringan, dan selama itu kesehatannya tampak memperoleh kemajuan dan tidak menderita sesuatu, Selain pinggangnya yang sering dirasakannya sakit dua itu. Lain dari itu, tidak ada yang menguatirkan. Tetapi pada hari ketujuh, justru suhu tubuh dari Toan Hongnya jadi panas sekali. Dan raja ini juga telah mengigau. Hal ini membuat para tabib istana jadi heran. Mereka semuanya berjumlah enam orang dan tabib dua itu telah melakukan pemeriksaan. Tidak ada yang istimewa pada kesehatan Tuan Hongya, tidak terlihat gejala dua yang menguatirkan. Tetapi justru panas tubuh kaisar ini telah meningkat dan juga bibirnya telah kering, di mana kaisar ini juga sering mengigau. Tabib dua itu jadi bingung. Mereka tidak tahu entah penyakit apa yang diderita raja mereka. Terlebih lagi hari ke-10 kaisar mereka mulai tidak sadarkan diri pingsan terus menerus selama tiga hari. Hal ini membuat orang dua istana jadi panik. Mereka mendesak tabib dua itu untuk segera mengambil langkah dua yang diperlukan untuk menyelamatkan raja mereka. Tetapi tabib dua itu benar dua bingung. Mereka tidak melihat gejala apapun pada tubuh dan kesehatan raja mereka. Hanya panas tubuh raja itu yang kian lama kian meningkat, seperti juga di dalam tubuh Tuan Hong Ya terdapat kobaran api Yang membuat orang dua istana jadi panik dan berkuatir, Karena raja mereka itu telah beberapa hari tidak sadarkan diri Malah selalu mengigau saja, menyebutkan hal-hal yang tidak-tidak Bahkan tidak jarang juga Tuan Hong dalam pingsannya itu berteriak-teriak Seperti tengah melatih ilmu pukulan banyak orang dua istana yang telah mengucurkan air mata. Kerabat istana juga telah berkumpul, menangis dengan kekhawatiran yang sangat. Yang lebih menguatirkan lagi, beberapa hari kemudian di tubuh Tuan Hong Ya terlihat bintik-bintik merah yang merata pada kulit tubuhnya. Hal ini diduga oleh tabib istana karena tubuh Tuan Hong Ya terlalu panas. Tetapi keadaan Toan Hongnya yang pingsan dan sadar tidak menentu itu, membuat para tabib itu menjadi bingung. Mereka menduga-duga entah penyakit apa yang diderita rajanya. Sudah belasan hari lamanya Toan Hongnya rebah di pembaringannya, dan tubuhnya juga telah kurus kering, karena selama itu tidak ada makanan yang masuk ke dalam perutnya selain hanya air belaka yang diteteskan ke dalam mulutnya oleh pelayan-pelayannya. Rakyat negeri Thailand sendiri telah bingung dan berkuatir. Mereka ikut berduka mendengar Raja mereka menderita sakit yang aneh seperti itu Mereka hanya bisa berdoa saja untuk kesembuhan kaisar mereka Yang sangat mereka hormati dan cintai itu Tetapi penyakit yang diderita oleh Toan Cheng, Raja Thailand itu, sangat aneh sekali Seluruh kulit tubuhnya telah berbintik-bintik merah Semakin lama semakin penuh sehingga tampaknya kulit Toan Hongya menjadi merah seperti juga di sekujur tubuhnya itu terdapat bintik-bintik merah yang mengandung darah Para tabib istana yang merawat Toan Hongya jadi tambah bingung, begitu juga beberapa orang istana yang selalu mendampingi Toan Hongya jadi bingung dan gelisah mereka tampaknya putus asa Sebab tabib dua yang merawat Toan Hongya Seperti juga tidak sanggup untuk menyembuhkan Toan Hongya Dari penyakit yang tengah dideritanya itu Semakin lama keadaan Toan Hongya semakin parah Raja Lia itu sering mengigau dan mengoceh tidak keruan Juga sering bergerak-gerak seperti tengah melatih ilmu silat Memang sering juga Toan Hongya dalam keadaan sadar Tetapi keadaannya lemah sekali Bicaranya juga satu-satu, suaranya tidak jelas. Toan Hongya sendiri heran dan bingung menderita penyakit seperti itu. Ia merasakan sekujur tubuhnya panas sekali, seperti juga dari dalam tubuhnya menguap semacam hawa yang panas seperti kobaran api, dan Toan Hongya merasakan kulitnya juga kering sekali, seperti juga kulit itu akan mengelupas. Yang menyiksa Toan Hongya adalah perasaan panas itu seperti juga bola api yang berputar-putar di dalam perutnya itu naik ke dadanya, dan setiap kali bola api itu memutar bergerak, naik dari dalam perutnya ke dadanya, Tuan Hong Ya selalu merasakan napasnya jadi sesak dan dadanya jadi sakit bukan main. Keadaan seperti ini telah membuat Tuan Hong Ya sering jatuh pingsan tidak sadarkan diri, jika bola api di dalam perutnya itu seperti berputar naik sampai ke tenggorokan di lehernya, sehingga napasnya seperti tersumbat dan sulit sekali untuk menghirup udara segar. Tetapi, setelah lewat lagi beberapa hari Toan Hong Ya berusaha untuk mengendalikan bola api yang di dalam perutnya itu, agar berputar-putar di dalam perutnya saja, tidak naik sampai ke dadanya. Keadaan seperti ini memang semula sukar sekali dilakukan oleh Tuan Hongnya. Namun setelah teringat petunjuk-petunjuk dari Tojin Jin Lam Siang Jin yang pernah diterimanya dari pendeta itu untuk melatih Sin Tuan Hongnya mulai bisa menyalurkan Sin dan menguasai bola api itu sehingga hanya berputar-putar di dalam perutnya, tidak dapat naik lagi sampai ke dadanya. Dengan demikian Toan Hong Ya jadi tidak terlalu sering diserang oleh perasaan sesak dalam bernapas, ia juga tidak begitu tersiksa oleh perasaan sakit pada dadanya. Toan Hong Ya sendiri melihat hasil yang telah dicapainya itu, di mana Sinkang Kang yang dimilikinya bisa menguasai bola api yang sangat panas itu, jadi girang walaupun ia masih lemah dan tidak bertenaga, toh bisa bertahan untuk beberapa saat lamanya, ia pun tidak terlalu sering jatuh pingsan lagi. Melihat kemajuan yang dicapai oleh Tuan Hongnya, kerabat istana jadi girang dan bersyukur. Begitu pula para tabib istana, walaupun mereka bingung dan belum mengetahui apa yang diderita raja mereka toh, mereka ikut bergirang atas kemajuan yang dicapai oleh raja mereka. Bahkan tabib dua itu telah berusaha membuka kitab dua kuno pengobatan untuk mencari sebab dua penyakit yang diderita raja mereka ini. Beberapa orang tabib lainnya telah melakukan penyelidikan terhadap mayat ular yang berukuran besar itu. Ternyata ular itu bukan ular sembarangan, karena selain tubuhnya yang bersisik itu tidak bedanya seperti besi serta licin sekali, ular itu memiliki sebuah tanduk di tengah dua kepalanya. Sekilas lihat saja ular itu menyerupai seekor naga kecil. Dengan penuh ketelitian para tabib itu berusaha menyelidiki keadaan ular itu. Bahkan mereka telah mengambil sedikit beberapa titik darah di tubuh ular itu untuk diselidiki. Namun para tabib tersebut tidak juga berhasil menemui sebab dua penyakit raja mereka. Toan Hong Ya sendiri menyadari bahwa dirinya terancam bahaya yang tidak kecil, ia berusaha untuk melatih terus sinkangnya yang pernah diperoleh dari lem Xiang Chin Jin Dengan melatih luwekangnya itu, Tuan Hong Yang merasakan tubuhnya jauh lebih segar Maka membangunkan semangat kaisar ini untuk melatih diri terus, untuk menyalurkan sinkangnya ke dalam perutnya Agar bola api yang sering berputar-putar di perutnya itu bisa dikendalikannya tetapi walaupun demikian Tuan Hong Ya masih merasakan tenaganya lemah sekali, sulit sekali ia ingin bangun dari pembaringannya, dengan mengerahkan dan melatih sinkang yang ada padanya, Tuan Hong Ya masih bisa bertahan diri, tetapi bukan berarti penyembuhan. Justru penyembuhan itulah yang sangat diharapkannya. Pelajaran Sin Kang yang pernah diterimanya dari lems yang Chin Jin merupakan pelajaran yang tinggi, namun itu hanya bisa mempertahankan diri agar tidak terlalu terbakar oleh kobaran bola api yang berada dalam perutnya. Dengan dikerahkannya Sin Kang yang dimilikinya, Toan Hong ya bisa memaksa bola api yang panas di dalam perutnya itu tetap berdiam dan hanya berputar-putar di dalam perutnya saja. Sedangkan pihak Istana telah mengeluarkan pengumuman, siapa yang bisa mengobati luka atau penyakit yang diderita oleh Toan Hongya akan diberikan hadiah yang sangat besar. Siapa saja yang bisa menyelamatkan jiwa Toan Hongya dari penyakitnya yang aneh itu akan dianugerahi kemuliaan. Memang cukup banyak juga tabib dua di sekeliling negeri tersebut yang berusaha untuk mengobati Toan Hongya. Tetapi sejauh itu tidak seorang pun yang berhasil. Bahkan banyak juga yang mengundang tabib dua dari pegunungan, yang semula telah hidup mengasingkan diri, untuk berusaha menyembuhkan Toan Hong Jia. Namun usaha ke arah itu ternyata gagal sama sekali. Orang-orang istana jadi tambah berkhawatir, telah sebulan lewat lamanya tanpa adanya tanda dua kesembuhan raja mereka. Keadaan demikian menguatirkan sekali kerabat istana Begitu juga rakyat negeri Tai yang sangat mencintai raja mereka ini, jadi ikut bersedih hati. Mereka tahu, jika penyakit itu berlarut, toh hal akhirnya raja mereka akan kehabisan daya tahannya dan berarti akan menemui ajalnya. Keadaan seperti ini berarti akan membuat raja mereka tidak akan tertolong lagi. Dari hari ke hari negeri Tai semakin dirundung kabut kedukaan. Terlebih lagi di pihak istana yang lebih banyak bermurung diri. Pemerintahan negeri untuk sementara waktu diambil alih untuk diwakili oleh paman Toan Hongnya, yaitu Toan Bun. Tetapi kegiatan negeri itu tampak beku sama sekali, karena semua orang tengah berduka hati. Toan Hongnya yang dari hari ke hari terus menerus rebah di pembaringan juga jadi tidak puas serta berputus asa. Tol Hong Ya maklum bahwa dirinya sulit sekali disembuhkan dari penyakitnya itu. Walaupun keadaan demikian berlarut dua dan dirinya tidak segera menemui ajalnya toh suatu saat jika memang tenaga dan semangatnya telah habis, ia akan menemui ajalnya juga. Sehingga Tol Hong Ya akhirnya suatu pagi memanggil pamannya, yang selama ini mewakilinya, pesannya jika ia menemui ajalnya, Toan Bun itulah yang harus meneruskan pemerintahan di negeri Tai sebab memang Toan Cheng belum beristri dan tidak memiliki anak, maka tidak ada ahli waris dari takhta kerajaan dan hanya akan diwariskan kepada kerabat yang terdekat dengan pihak raja yang tengah menjelang maut itu, yaitu setelah dipertimbangkan Toan Cheng memilih Toan Bun sambil menerima pengobatan terus menerus dari para tabib istana dan juga menerima perawatan yang teliti sekali. Toan Hong Ya pun tidak pernah melalaikan untuk mengerahkan sinkangnya guna membendung bola api yang berada di perutnya. Selama bola api itu masih bisa dibendungnya di dalam perut, berarti ia masih bisa untuk bertahan tidak terlalu sering pingsan atau sesak napasnya. Para tabib istana juga telah mengerahkan bermacam dua obat, dua yang langka dan mahal harganya, guna memberikan kekuatan kepada raja mereka ini. Entah berapa banyak obat, dua yang mahal harganya telah dipergunakan.